Mirsa, selamat berjumpa kembali terkait batalnya pembelian jet tempur Su-35 Indonesia, Rusia meradang, dan akhirnya angkat bicara. Pemirsa, tersiar kabar mengejutkan jika Indonesia membatalkan pembelian 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Pemirsa, kabar pembatalan pembelian ini ditengarai tekanan dari Amerika Serikat yang melarang Indonesia membeli segala piranti militer dari Rusia. Pemirsa, mengutip Bloomberg, ini dilontarkan oleh seorang pejabat AS yang tak mau disebut namanya, di mana aman sah enggan Indonesia punya jet tempur yang dijuluki Super Flanker tersebut. Bahkan Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, sudah tahu lebih dulu jika AS memang sengaja menghalang-halangi Indonesia untuk membeli alutsista dari negaranya. Bahkan pemirsa, bukan rahasia bahwa Amerika Serikat memberikan tekanan yang tidak disembunyikan pada negara-negara yang berniat membeli peralatan pertahanan Rusia. Tujuannya jelas, untuk membuat negara-negara itu menolak untuk mendapat senjata dari Rusia dan beralih ke Washington. Pemirsa, tentu saja persaingan tidak adil yang melanggar aturan dan norma bisnis yang transparan dan sah, kata Lyudmila. Pemirsa, lantas belum lama ini mengutip dari Jones.com, Selasa 17 Maret 2020, Direktur Layanan Federasi Rusia untuk Militer Teknis Kerjasama SFVTS, Dmitry Sugeyev, angkat bicara mengenai kabar ini. Sugeyev yang diwawancari saluran berita Rusia 24 menegaskan jika status pembelian 11 unit Su-35 Indonesia masih aktif dan sesuai dengan rencana. Pemirsa, ia juga membantah kabar mengenai pembatalan pembelian Su-35 tersebut. Tidak ada pembatalan resmi dari pembelian Indonesia untuk Su-35, kata Sugeyev. Kami belum menerima surat apapun mengenai masalah ini dan belum beritahu tentang itu, tambah Sugeyev. Sugeyev lantas mengatakan jika Indonesia masih sangat tertarik mengakuisisi Su-35. Pemirsa, Rusia juga berharap kontak dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Kami berharap bahwa kontrak akan dilaksanakan, pangkas Sugeyev. Pemirsa, Washington sendiri punya maksud lain terkait niatan mereka menghalangi pembelian ini. Pasalnya, Su-35 bisa merusak pasaran dari F-35 Lightning II dan mereka tak ingin Su-35 Indonesia menjadi lawan tanding sepadan bagi Australia serta Singapura. Demikian pemirsa kreator yang sampaikan, semoga Anda berkenan dan diucapkan sampai jumpa.